Hai Stylovers, balik lagi di YouTube Stylo Indonesia bareng aku Laras Stylo. Hari ini Laras bakal rangkum 3 berita terpopuler minggu ini ke dalam Stylo Update. Penasaran kan? Yuk langsung kita simak. Sudah menantu Jokowi jadi mualaf. Potret selfie Ananda saat rayakan Lebaran jadi sorotan. Selfie Ananda merupakan menantu Jokowi yang sosoknya tak pernah lepas dari sorotan publik. Selfie Ananda menjadi seorang mualaf pada tahun 2015 silam. Potret selfie Ananda saat rayakan Lebaran dari tahun ke tahun pun selalu menarik perhatian nih. Termasuk saat momen Lebaran baru-baru ini Stylovers. Dalam foto tersebut, ibu dua anak ini tampil anggun dalam balutan gamis mewah berwarna putih. Gamis tersebut terdapat kombinasi material brokat dan lace berwarna putih. Kemudian ditambah dengan detail bordir berbentuk bunga sebagai pemanis. Menariknya, saat itu selfie Ananda menggunakan kerudung berwarna putih yang menutup sebagian kepalanya. Beralih pada riasan, wajahnya tampak cantik dengan make up minimalis yang jadi ciri khas selfie Ananda. Meskipun sebagian wajahnya tertutup masker, namun aura kecantikan istri Gibran Raka Buming ini tetap terpancar. Masih dalam suasana Lebaran tahun 2022, baju Lebaran selebriti masih jadi topik hangat buat diperbincangkan nih Stylovers. Salah satu selebriti yang busananya selalu berhasil mencuri perhatian netizen, siapa lagi kalau bukan Nagita Slavina. Pada Lebaran tahun ini, Mama Gigi tampak elegan mengenakan baju Lebaran dengan detail kain brokat. Padahal baru harga outernya saja yang terungkap, tetapi sudah setara dengan dua motor NMAX. Nagita terlihat mengenakan sleeve dress panjang dengan detail kain pisket transparan. Long dress ini dipadukan Nagita dengan midi dress transparan yang memiliki detail bordiran bunga berwarna putih. Kain brokat yang menjadi outer baju Lebaran Nagita Slavina memiliki katingan lengan ruffle bertingkat yang indah dipandang mata. Busana ini ternyata merupakan bunga kapas Clocky Dress rancangan desainer Sabto Joyo Kartiko. Harga yang dibanderol untuk satu dress ini nggak main-main Stylovers, yaitu mencapai Rp59.900.000. Nggak heran netizen yang mengetahui hal ini istighfar berjamaah. Pasca bebas rehabilitasi, Nia Ramadhani dan Adi Bakri pun langsung memanfaatkan waktunya untuk berlibur ke Amerika Serikat. Bahkan ia pun diketahui merayakan momen Lebaran bersama keluarga di negeri Paman Sam tersebut. Saat itu Nia Ramadhani tampil tertutup dengan gaya modis dan modern. Tanpa gamis panjang ataupun baju muslim, Nia Ramadhani memilih long blazer berwarna putih dengan lengan panjang. Blazer tersebut dilengkapi dengan belt pada bagian pinggangnya, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh ramping sang menantu Bakri. Kemudian, pada bagian bawahnya, Nia Ramadhani memadukan dengan celana high waist berwarna putih. Beralih pada riasan, wajahnya tampak cantik dengan make up flawless namun tak berlebihan. Lipstik berwarna merah dengan sedikit hint coklat jadi statement pada riasannya saat itu. Sedangkan Nia Ramadhani terlihat fresh dengan gaya rambut bob serta highlight berwarna ungu. Keseluruhan tampilan Nia Ramadhani saat rayakan Lebaran pasca bebas rehabilitasi berhasil menjadi sorotan netizen. Banyak warganet yang berkomentar Nia Ramadhani terlihat makin fresh. Nah itu dia Stylovers, 3 berita populer yang menarik perhatian minggu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Stylo Indonesia. Laras Stylo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya!